Do you want to know? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Kami sekarang ada di mobil, mau jalan-jalan dengan Uda. Rencananya kami mau ke kota apa tadi? Zaandam. Kota Zaandam. Zaandam itu terletak di antara daerah kami dan Amsterdam, pertengahan. Jadi udah lama nggak ke sana. Sekarang aku sama Uda bule ngajak kalian jalan-jalan ke sana. Ikuti terus ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Jadi hari ini kita jalan-jalan ke kota ini. Lihat suasana bagaimana kota Zaandam hari ini. Jadi kita udah nyampe. Sekarang kayaknya mau cari tempat parkir ya. Ya. Udah. Mooi en zo allemaal. Zo'n hotel, ja. En een stadhuis. Het zit allemaal in dat gebouw. Het zijn allemaal van die kleine huisjes eigenlijk bij elkaar gezet. Hè? Yang kita lihat hijau di depan itu adalah hotel. Terus yang di bawahnya agak hijau di bawah ya Dani. Itu kantor balai kota, City Hall. Ja. Rechts dit gedeelte met het station. Yang ini, yang sebelah kanan ini di bawahnya itu stasiun kereta api. Bangunan di atasnya itu kayaknya apartemen. Itu juga stasiun untuk bus to bus lewat. Itu di bawahnya stasiun bus sama stasiun kereta api ini. Jadi orang kalau mau ke Zaandam ini naik kereta api, di sini stopnya. Jadi kita sekarang cari tempat parkir. Kita udah nyampe. Dat zie je ook in de Zaanse Schans. Ya. Yeah. Enggak jauh dari sini ada perkampungan tradisional yang sering dikunjungi orang-orang turis ke Belanda. Kalau orang turis ke Belanda pasti dia wajib mengunjungi itu di Zaanse Schans. Nah, ini daerah ini Zaanse Schans itu. Sekarang kita udah masuk ke tempat parkir. Nanti kita ketemu lagi ya. Kami cari tempat parkir dulu. Di bangunan ini itu stasiun, yang masuk ke sini stasiun. Jadi kami sekarang berada di atasnya. Jadi kita sekarang akan berjalan ke dalam kotanya seperti apa kotanya, ikuti kami ya. Oke, kita jalan. Kita jalan ya Dani? Ya. Oke. Ya. Nah, ini kotanya dari jauh sudah terlihat. Bagus ya. Ini bangunannya. Jadi bangunannya itu bangunan baru dibikin seperti bangunan-bangunan zaman dulu, bangunan tua. Jadi kita sekarang di sini. Jadi aku sengaja sama udah boleh ngajak kalian jalan muter-muter di kota ini. Itu di bawah ada kereta. Itu stasiun Zaandam. Zaandam ini nama kotanya. Oh, ada kereta lewat. Kalau kita mau ke
naik kereta ini stasiunnya masuk di sini. Di sini kalau kita mau naik kereta. Di sini. Terima kasih lihat aja. Kita kedua lagi. Toko bunga. Toko bunga dia bunga. Bunga bunga cantik. Jalan ya. 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 Ya
hotel di sana mau duduk kan. Leuk zo dat die wolken er langs. Wij zien dat het hard waait, hè, ook erboven. Een beetje donkere wolken. Lekker koffie drinken. Oh, dankjewel. Nunggang kuda. What is that? Iya, orang nunggang kuda. Hah? Ini pohonnya sentaping. Pohon di mana itu? Ya, dan juga. Di link sih lupa. Ya. Saja. Ya, dari sini ke sini. Ini sekarang kita masih di depannya. Asik sekali. Jalan. Ya. Dari apa ini nih desa kok yang harus ya. Iya. Jadi kita lagi di Zamrun sekarang, asik-asik aja. Mau duduk-duduk di sini ini, di kapal. Oh, tutup dan ya. Masih jalan, jadi ini jalan di pusat perbelanjaannya, toko kiri kanan. Ini tempat ini ice, kalau ambil ice.
seperti mendung ya kan ya, awan mendung. Mau duduk santai di sini. Minggu yang lalu sudah shopping di Zara. Ya Dani. Ya kan. Di dalam. Inderdaad wel. Ja, hier, waarom hier? Hoeft niet, en die kan die... Nee, is erg. Buka. Saya tunggu kamu di sana. Is goed, moet ik testen hebben? Nee, dulu. Oh ya, ja, ja, dat weet ik nog. Anak-anak main. Ini jalan terpenyeberangnya dia kasih warna-warni. Biasanya putih sama ikan. Ini baru serau fish nih. Jadi satu arah dia bikin jalan, cuman orang agak melawan arah begini, jalan satu arah ini. Keras kepala. Ini ice. Ice cows. Ya, ice cows ya. Oh, ice. Jadi duduk nyantai juga bisa. Itu enak ya Dan ya, di Belanda selalu ada tempat-tempat duduk kalau capek jalan. No, it really doesn't. I never really... istirahat kalau udah capek jalan. Jadi sebentar duduk di sini sama Ida. Ah, capek jalan. Nih, bagus ya. Sampai ke ujung sana. Lagi senang duduk sama si Ida di sini. Jadi kami sesekali ke Kota Zandam. Ini cuma untuk jalan-jalan kayak gini. Karena nggak jauh dari rumah kami. Oh ya, buat teman-teman yang di luar, biasanya dekat Zandam ini ada Zanzishan. Biasanya orang-orang turis dari luar datang ke Zanzishan. Di situ ada kincir angin, ada tempat pembuatan keju, sepatu kayu, kelompok, dan rumah tradisional. Jadi nggak jauh dari sini. Jadi kami sekarang berada di sini. Lokasinya bagus di Kota Zandam, bagus ya. Jadi sekali aku sama Joglo ngajak kalian jalan-jalan di kota-kota yang ada di Belanda, saling berbagi. Di kemarin itu gara-gara corona jadi kita terbatas pergi-perginya, jadi ini yang cuma dekat-dekat daerah kami. Udah punya rush kita ya, hanya from the meetup. Ya, lebih tenang juga karena hari udah sore, jadi baik, toko-toko udah hampir tutup,
kalau hari-hari sekarang toko semua kan sudah menerima. Mungkin sekarang udah tutup. Jadi duduk santai di sini. Jalan-jalan kiri kanan seperti terlihat di video, kiri kanan jalan di tengah-tengahnya air. Ada satu arah, tapi banyak orang yang melanggar. Melanggar, tapi sebenarnya itu kalau mereka melanggar itu air keterombolan. Cuma tanggung jawab diri masing-masing. Sudah dikasih nasihat, jalan satu arah kok ada orang yang tidak melakukan, berarti itu tanggung jawab mereka masing-masing. Tidak ada apa-apa. Itu lagi duduk santai cerita sedikit. Sudah keenakan duduk. Kita jalan lagi ya. Ya, itu tidak itu. Nanti toko tutup semua, oh, nanti saya belanja. Kan ini laser. Ya, garam. Hallo, Sam. Ja. Eigenlijk zouden ze dat hier op die hele gracht zo moeten doen. Ja, waarom niet? Ik weet het, misschien komt er gewoon voor.
skip ke depan. Depan ini ya, oke. Kita putih ya. Ya, kan. Ya. Ini kan langsung sedang. Ya, agak selok. Ya. Ah, matahari mengganggu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sampai jalan-jalan berikutnya ya di kota-kota lainnya. Oke, terima kasih.